Nyer. Nah, di sini pantainya nggak ada apa namanya karang, nggak ada batu, semuanya pasir dan landai, jadi aman gitu ya. Jadi enak sekali untuk anak-anak berenang di sini bersama keluarga juga. Dan selain itu tadi saya sempat mencoba wahana ATV. Iya, wahana ATV. Wahana ATV sekitar 50.000. Jadi harganya 50.000 ya. ATV-nya ini sewanya 50.000 untuk dua kali rit. Nah, jadi dua kali bolak-balik gitu. Lumayan lah buat anak-anak seneng. Nah, jadi di sini suasananya enak banget. Ombaknya tidak terlalu besar, tapi ya tipis-tipis gini lah. Nih, saya katakan teman-teman. Nah, itu lihat nih anak-anak sedang bermain air. Ya. Oke, gini ya, ini kondisi di Anyer saat ini lagi mendung-mendung sedikit ya. Kalau kita bisa lihat ke sana, ya, di arah sini nih, di depan sini nih, Krakatau, cuma nggak kelihatan ya. Kalau nah kalau teman-teman bisa lihat tipis-tipis tuh ada Gunung Krakatau. Disitulah gunung itu berada lurus tegak lurus ini nih ada nih. Nih di bagian tengah itu sedikit kelihatan segitiganya. Oke, sip. Nih teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain nggak nih? Nah lihat nih banyak sekali wahana-wahana buat santai bersama keluarga gitu ya. Bisa sewa apa ban, bisa sewa papan surfing body gitu, semua lengkap di sini, lengkap banget. Yang paling enak itu di sini tuh ya main pasir nih, lihat nih. Nah tuh lihat main pasir enak banget gitu loh. Oke, mungkin kalian yang belum pernah kesini, ini jaraknya kalau dari Jakarta itu sekitar 2 jam setengah perjalanan itu sampai. Jadi nanti keluarnya lewat pintu tol Cilegon itu biayanya itu sekitar 50.000 ya. Jadi teman-teman siapin aja duitnya 50.000, bensin 150.000, cukup lah PP itu. Jadi enak di sini, kita kalau misalnya pengen dapat sunset di sini dari Jakarta, kita harus berangkat setidaknya ya sekurang-kurangnya jam 1 siang kita sudah harus jalan supaya nyampe sini dia bisa pas nyampe jam 4 gitu di sini atau jam setengah 4. Jadi bisa sholat dulu, sholat asar dulu, sholat zuhur dulu, di kodo gitu, di jamak masih bisa, jadi aman gitu ya. Oke, nah ini kalau teman-teman mau beristirahat nih ada ininya apa namanya lapak-lapak kios. Nah ini ada ATV nih, ATV-nya keren kan? Iya, sewa ATV, enak kan di sini main ATV, pas banget, mantap jiwa. Nah, jadi kalau kesini tiket masuknya seharga 50.000, ya 50.000, seharga 50.000, jadi kita bisa masuk di sini, parkir mobil situ ya. Dan kalau mau sewa apa ya? Nah, sewa begini nih agak lumayan nih. Sewa gubuknya ini sekitar 50.000 sampai 100.000. Pintar-pintar nawar aja atau nggak jajan aja di situ. Gitu ya, teman-teman. Oke, lihat nih suasananya menarik sekali nih. Suasana Pantai Anyer sore ini. Matahari sudah mulai semakin dekat dengan horizon ya, mentari sunset. Moga-moga kita masih bisa live ya nanti ya, kalau baterainya masih banyak. Nah ini pun penjual otak-otak. Nah di sini ada penjual otak-otak biasa nih gitu ya. Oke, ini kita, jadi teman-teman kalau enaknya di weekday itu nggak terlalu banyak orang gitu ya, jadi kita bisa santai, nggak terlalu desek-desekan gitu. Oke ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share video ini kalau teman-teman membutuhkan informasi yang lebih bagus. Oke.